gagal deh kita nuntut ganti rugi. Jadi ngasih mogok makannya. Udah lapar nih, gak makan-makan dari tadi. Noah apaan sih Noah, baru juga berapa jam. Lo kalau bulan puasa, puasa gak? Puasa. Ya udah jangan manja. Kan beda. Terus gimana dong? Ya udahlah, kita yang harus lebih berhati-hati. Jangan sampai ada customer ketipu, malah kita juga ikutan rugi. Nak. 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 Nak, 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 nak. Yaudah, nak, nak. Kita makan, nak. Hah? Gimana? Yuk. Yuk. Gara-gara kasusnya Mulyadi yang tekor karena transaksi penipuan, dan gara-gara kantor nggak mau ikut ganti rugi, kami para driver jadi harus memikul sendiri resikonya. Yang bisa kami lakukan ya berhati-hati dan waspada. Jangan sampai keseret getahnya kalau ada penipuan. Oke, Jack. Oke. Ibu Sumina? Iya, betul. Antar aku ke Ben Hill ya. Ini Ibu Sumina atau bukan? Buktinya apa? Duh, emangnya kenapa? Mohon maaf, Bu. Saya cuma memastikan ini bukan penipuan yang baru. Jadi saya mau tanya lagi, ini Ibu asli atau KW ya? Kamu ini, kalau kamu jangan sembarangan ya. Aku ini asli, Sumina Danu Subrata. Sejak zaman demokrasi terpimpin. Ngerti apa orang kowe? Hah? Kalau kamu nggak percaya, apa butuh KTP-ku? Tak laporin polisi, kamu baru ngerti loh. Jangan, jangan, jangan. Iya, Ibu Sumina, silakan dipakai helmnya. Bantuin, buka ini, Ki. Maaf ya, Bu, ya. Kancingin. Dengan Bapak Danu? Benar. Mohon maaf Pak sebelumnya, karena saya akan memberi talangan sebesar Rp500.000, maka saya mohon izin untuk memeriksa apakah betul itu isinya HP atau tidak. Gak usah lah Mbak, saya takut hujan lagi nih. Wah Pak, saya harus melakukan itu Pak. Oke. Aman ya? Loh Mbak, apaan nih Mbak? Saya udah kena tipu kalau gini, Mbak. Saya kan udah bayar, Mbak. Ini tadi saya udah nalangin duluan, Pak, pembayarannya. Saya kan nggak mungkin bayar dua kali, Mbak. Saya udah ketipu, Mbak. Masa saya ketipu sampai dua kali sih, Mbak? Ya, saya juga nggak mau rugi dong, Pak. Masa saya jadi ikut nanggung rugi? Mbak, saya tuh beli HP ini buat modal saya kerja, Mbak. Uang tabungan saya tuh udah habis, Mbak. Buat beli HP ini, Mbak. Lah, terus dia nggak mau bayar uangnya? Nggak tega gue. Berarti lu yang nombokin dong, Nak. Iya, abis mukanya kesian banget, No. Malas gitu mukanya, matanya sayu lagi. Iya, orangnya tinggi kan, kurus, terus matanya sayu. Lo kenal? Iya, dia kan yang beli pupuk lewat saya. Tunggu. Kasian ya. Kok kasian? Iya Mbak, dia sama saya ketipu, sama Mbak juga ketipu. Masa gak nyadar ada yang aneh, Mal? Hidup ini memang aneh, Mbak. Ini modus. Ya enggak modus, lalu gimana sih? Nih orang ya, kalau deketin lu modus PDKT itu mungkin. Lah kalau sama dia? Duh, gimana nih, Nak? Udah 3 kali loh gue cancel orderan. Sabar. Sabar, bisa tekor dong. Ya Allah, gue sama Mul kan juga udah tekor. Nanti tanggung bareng lah. Nah, oke kurir nih, no. Ya. Ntar lo speakerin. Halo? Halo, iya Pak?
Barangnya apa ya, Pak? Gini, Mas. Saya pesan barang online nih. Ya, agak mahal. Cuma e-banking saya ini lagi offline, Mas. Kira-kira Mas bisa bantu talangin dulu nggak? Jumlahnya berapa, Pak? 600 ribu, Mas. Tolong ya. Nanti saya ganti. Oke, Pak. Nah, ini bukan. Suaranya sih umum, Pak. Tapi modusnya mirip. Mirip? Modusnya, ya. Pak, Bapak ini yang kumisan kulitnya agak coklat ya, Pak? Ya harusnya hari ini nyampe. Halo, Nak. Udah sampai nih. Terus ngapain? Lo fotoin orangnya, no. Terus kirim ke gue. Mau cek sama apa enggak? Foto? Kalau dia nggak mau, terus nanti malah marah-marah gimana? Ah, cari caranya deh. Bilang mirip artis kek apa kek. Pak. Oke, oke. Ya, nanti saya telepon lagi ya. Ya, kasih. Wih, artis ya. Foto bareng dong. Pak, foto bareng ya. Iya. Apaan? Bukan, bukan. Gua bukan artis. Raul Lemos kan? Nah, beda jauh tahu. Masa sih? Udah. Cepet diberesin. Gua ambil barangnya dulu ya. Ya, siap, Pak. Nak, itu udah gua kirim fotonya. Cepetan periksa dulu. Terus gua ngapain lagi nih? Ya udah, bayar pakai amplop yang disiapin sama Mulyadi tadi. Iya. Berarti kita sudah punya bukti. Ayo kita laporkan ke polisi. Yakinlah ya. Yes. Gemes gue. Pengen gue sendiri tau gak yang hidup. Jangan, Pak. Kita gak boleh main hakim sendiri. Amplop yang tadi dikasih, lo isinya gak pakai duit beneran kan? Ntar lo tekor lagi. Tenang,